Assalamualaikum semuanya. Halo kawan, terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini aku mau buat video unboxing mikrofon clip-on dari brand Boya. Di sini aku sudah ada barangnya. Kemarin ini kalau nggak salah harganya Rp285.000. Aku titip temanku yang balik Indonesia. Kenapa aku beli di Indonesia? Kenapa aku nggak beli saja di Brunei? Karena di Brunei sendiri untuk mencari mikrofon clip-on itu sedikit susah ya. Soalnya dari kemarin-kemarin aku sudah tanya ke berbagai seperti toko HP, toko elektronik, seperti itu hampir semua nggak ada yang jual. Dan di boxnya juga dikasih keterangan kalau mikrofon ini bisa digunakan untuk smartphone, tablet, kamera, sama audio recorder. Dari sisi belakang boxnya juga terdapat fitur sama spesifikasinya. Jenis dari mikrofon ini yaitu BY-M1DM. Tapi kesalahannya kemarin waktu temanku kasih fotonya, aku itu nggak detail melihat. Jadi aku pikir yang di depan ini, yang dual spoon ini, itu hanya gambar. Tapi di sini dia tulis dual omni. Kemungkinan besar nanti dalamnya itu ada dua mic ya. Aku sendiri juga nggak tahu. Daripada penasaran, jom kita sama-sama buka. Oke. Dan di sini juga ada buku panduannya ya guys. Terus nanti di dalam kalian juga akan mendapatkan kantong seperti ini. Ini isinya. Di sini ada bateri, dua klip. Dua spine sama satu splitter. Oke, yang ini kita sisihkan dulu. Ada kabel lagi. Oh ya, dan ternyata dua dia punya mic guys. Ini micnya dua. Ini mungkin cocoknya untuk buat sejenis wawancara atau buat konten dua orang gitu ya. Dan di tengahnya ini ada besinya. Aku mau coba buka dulu. Dan ternyata ini tuh tempat untuk simpan baterainya guys. Dia punya baterai kecil seperti mungkin baterai jam. Kita tutup balik. Dan di sini juga ada keterangannya. Untuk kamera sama untuk smartphone. Jadi kalau kamera kalian tinggal tekan tombolnya ini ke atas. Tapi jika kalian menggunakan smartphone tinggal tekan ke bawah. Karena sebelumnya aku belum pernah menggunakan sejenis mikrofon clip-on. Jadi sebelum menggunakan aku mau baca dulu buku panduannya. A few moments later. Oke guys, dan di bukunya tadi juga dijelaskan kalau menggunakan smartphone itu nggak usah pakai baterai, jadi langsung saja pakai. Tapi kalau menggunakan kamera itu mesti pasang baterainya. Karena aku tidak menggunakan kamera dan aku menggunakan smartphone, jadi aku langsung colokin saja ya nanti. Sebelum kita pasang ke HPku, aku mau pasang dulu dia punya spoon sama clipnya. Oke, dan ini sudah aku pasang. Setelah kita pasang, kita simpan arah gerah baju ya. Aduh, sedikit gerah dia punya penjepit. Ya, mungkin kurang lebih seperti ini. Dan langsung saja kita pasang ke HP-nya. Lalu kita lihat seperti apa perubahan suaraku nanti jika menggunakan clip-on ini. Oke guys, ini perubahan suaraku jika menggunakan mikrofon tersebut. Gimana menurut kalian?
Dan sekian video hari ini dari aku. See you next time. Bye-bye.